Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini saya akan tunjukkan kepada anda satu website yang anda boleh download pelbagai jenis buku secara percuma. Alright guys, kepada peminat buku, website ni mungkin akan jadi satu heaven lah kepada anda kerana terdapat pelbagai jenis buku. Tak kisahlah buku daripada masakan, buku ke, sejarah, buku agama, buku tentang psikologi, fotografi, pendidikan anak-anak. Sebut saja segala jenis buku, semua ada kat sini. Dan apa yang lagi best, buku-buku ni adalah percuma. Anda tak perlu bayar satu sen pun dan anda boleh download buku tu full. Dan website ni memang jadi website favourite saya lah untuk saya cari buku-buku yang saya berminat untuk saya baca. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom saya tunjukkan website tu. Alright guys, website tu nama dia adalah PDF Drive. PDFDrive.com ni ada macam-macam jenis buku dan kalau anda tengok dekat sini, as of today we have 77 juta buku. Dan kalau anda tengok, setiap saat buku-buku dekat sini bertambah. So jangan hairan lah kalau hari ni anda masuk 77 juta dan bulan depan anda masuk dah jadi 78 juta. Memang sangat-sangat banyak. Dan kalau anda jenis yang baca buku yang general kan, saya rasa sampai anda tua pun anda takkan habis baca buku-buku yang ada kat sini. Okey, jom kita tengok. Buku ni memang pelbagai. So kita cari satu buku yang memang orang Malaysia suka lah, iaitu buku resipi. Jom kita tengok. Resipi dalam bahasa Melayu pun ada kat sini. Okey, tapi resipi dalam bahasa Melayu ni tak banyak lah guys. Kalau anda nak resipi-resipi barat, memang sangat-sangat banyak. Okey, kita tengok resipi Melayu. Resipi masakan sedap dan kuih muih. 100 resipi masakan kuih muih Malaysia. Resipi bertekstur lembut pun ada. Resipi untuk pesakit dialisis. So buku resipi untuk pesakit dialisis ni mungkin dapat membantu orang-orang yang dalam rumah dia ada pesakit dialisis. So dia boleh masak makanan yang sesuai dengan pesakit dialisis. Resipi buah-buahan pun ada. Koleksi resipi pilihan TI. Saya tak pasti apa TI. Resipi istimewa untuk belajar. Okay, ni bukan masakan lah. So anda boleh cari banyak jenis resipi ada kat sini. Okey, jom kita tengok resipi dalam bahasa Inggeris pula. Resipi dalam bahasa Inggeris ni memang sangat-sangat banyak lah guys. Okey, kita tengok ada French recipe, over 100 premium French cooking recipe. So macam-macam ada. Indian slow cooker cookbook, 500 low carb recipe. So kepada siapa yang nak makanan-makanan low carb, kat sini ada 500. So hari-hari boleh buat resipi-resipi yang baru guys. And then kita ada Italian recipe, dumb recipe, anti-inflammatory diet pun ada, delicious sandwich. So guys, buku-buku resipi ni kalau kita tengok dekat sini ada 80 page. So memang sangat-sangat banyak lah guys. Alright, so jom kita tengok bahagian fotografi pula. Dalam bahagian fotografi pun ada banyak juga buku-buku tentang fotografi. Kalau kita tengok ada 80 page juga dekat sini. Dan dekat sini macam-macam ilmu, daripada beginner sampai advanced anda boleh belajar tentang fotografi. So bagi saya tak ada alasan lah kalau anda cakap saya tak tahu nak belajar fotografi kat mana. Sebab kat sini anda boleh download buku daripada asas sampai advanced. Okay, jom kita tengok sikit. DSLR photography for beginner, take 10 times better pictures in 48 hours. Okay, 50 essential digital photography tip and technique, intro kepada fine art dan juga black and white photography, street photography, absolute beginner guide, photography lighting secret, lighting secret babe, travel photography, studio photography, the film photography, advanced digital black and white, the art of photography. So nampak tak, dalam page yang pertama saja ada macam-macam variety buku-buku tentang fotografi. Okey, jom kita terus ke page 80. Kita tengok ada lagi tak buku-buku tentang fotografi. Black Flower, professional cake decorating. Ni mungkin bukan fotografi tapi kita boleh belajar untuk kita decor cake kalau kita nak shoot cake. Photo inspiration, secret behind stunning image. So guys, 80 page bab fotografi. Kalau anda tak pandai lagi bab fotografi, tak tahulah. So dekat sini anda boleh tengok macam-macam lagi buku ada. Buku-buku yang popular kita boleh tengok. And then buku-buku tentang business, buku-buku tentang kesihatan, buku-buku tentang politik, buku-buku tentang sains, teknologi. Semua buku ada kat sini. Okay, jom kita tengok most popular buku. Buku yang paling popular adalah Fundamental of Physics. Ini mungkin digunakan oleh pelajar-pelajar universiti lah. Kalau kita tengok 465,000 kali download. So guys, anda boleh explore sendiri website untuk buku percuma ni. Pada saya inilah website yang paling lengkap buku-buku dia. Walaupun tak semua buku yang anda minat tu ada kat situ,
tapi at least banyak buku ada kat sana. Ada lagi website-website lain yang lebih kurang macam website ni, tapi bagi saya inilah website yang paling terlengkap sekali kalau anda berminat untuk anda baca buku. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Kalau anda ada komen dan pendapat, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.